both men and women is actually have that tendency. Women itu is actually equipped more of being empathy. It's actually not emotional, but actually being empathy. So that is actually one of strong points dari wanita sebenarnya, because dia memiliki empathy yang lebih besar, sehingga dia bisa melihat perspektifnya jadi lebih global, jadi lebih bigger, sehingga decision yang dia lakukan menjadi lebih rounded. Itu yang kalau menurut saya is one thing that is quite unique dari women. And I think for Unilever Indonesia, having a good empathy is actually penting, ya, karena kita juga dealing dengan consumer goods company where we need to understand what is actually the consumer want and what is the customer want and can relate dengan kebutuhan itu, sehingga decision kita, business decision kita dan strategic decision kita juga menjadi relevant. Nah, itu yang menurut saya kelebihan dari mungkin wanita.